Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Marapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, teman-teman pada ngapain nih hari ini? Udah pada masak kah atau udah pada beberes kah? Semoga video Ma ini dapat menemani hari-hari teman-teman semua ya, dan semoga enggak membosankan. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ma. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video Ma, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan buat teman-teman yang pengen berkenalan lebih dekat, boleh ya di-follow IG-nya Kusmawati Oding dan Rapi Cookies. Nah, di awal Ma itu tadi ngerendam kacang hijau ya 1/4 kilo. Ini tuh sambungan video yang kemarin. Kemarin itu Ma sebelum masak itu ngerendam kacang hijau. Dan ini Ma lanjut paginya itu ngerendam kacang hijau, dan sorenya baru setelah si kacang hijaunya itu meletek baru Ma rebus ya. Seperti ini ya tampilannya setelah meletek gitu. Ini Ma kasih santan kara setengah ya, itu sisa bekas bikin opor kayaknya ya. Jadi sisanya ini mau Ma pakai buat bikin bubur kacang hijau ini, karena beku jadi Ma colekin pakai sendok ya. Nanti terakhir baru mau Ma kungkurahan kasih air panas gitu ya. Dan karena cuaca sering hujan ya teman-teman, ini paling enak makan bubur kacang hijau pakai roti tawar ya teman-teman. Dan ini bikin kacang hijaunya Ma nggak pakai geprekan jahe ya teman-teman, karena anak-anak kurang suka kalau pakai jahe, padahal enak ya bubur kacang hijau pakai jahe gitu, hangat gitu kena badan gitu. Karena anak-anak nggak suka, ya udah kita ngalah aja ya. Jadi bikin bubur kacang hijaunya nggak usah pakai jahe. Nah, ini karena sambungan yang kemarin, jadi kacang hijaunya ini kemarin masaknya tuh sore ya teman-teman, terus udah pada dimakan. Malamnya itu sambil pada nonton TV dan sambil packing-packing barang untuk dikirim ke Jepang. Nah, ini dia. Alhamdulillah kacang hijaunya sudah matang. Ini Ma mau nyiapin buat Pak suami makan kacang hijaunya ya, mumpung masih panas. Gimana nih liburan tahun baru teman-teman? Adakah yang pada pulang kampung atau pada liburan ke puncak atau ke gunung atau kemana gitu ya, atau ke pantai gitu ya? Semoga cuacanya itu tetap bersahabat ya teman-teman, dan semoga kalian tuh selamat di perjalanan ya, hati-hati di jalan. Kalau yang mau pada liburan, semoga kembali ke rumah dengan selamat. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel Ma, tolong tinggalkan jejak ya di kolom komentar. Insya Allah nanti Ma bakal kunjung balik ke channelnya teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel Ma, perkenalkan Ma ibu rumah tangga yang mencari kesibukan di dalam rumah, sharing masak dan memperbanyak teman YouTube. Ma punya suami, 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, 1 cucu dan 2 mantu. Next, lanjut ya, ini keesokan harinya, ini pagi-pagi Ma juga mau sarapan bubur kacang hijau ya, karena masih sisa ya teman-teman. Tadi Pak suami udah sarapan sama bubur kacang hijau dan roti, dan ini Ma juga sebelum Ma kerja itu Ma mau sarapan dulu ya. Ini tuh mendung-mendung ya teman-teman, pagi-pagi tuh udah mulai gerimis aja gitu karena udah emang musimnya hujan ya, jadi pagi-pagi tuh udah gerimis aja. Nah, sebelum Ma melakukan tugas yang lain, ini Ma juga mau sarapan dulu ya teman-teman, sama kopi gitu ya. Jadi ini tuh hari Jumat ya teman-teman,
hari Jumat, waktunya beberes ya, waktunya ganti spre, waktunya ganti anduk, dan waktunya nurunin selimut ya. Tapi cuaca hari ini tuh mendung, terus gerimis gitu ya, gimana itu cucian gitu ya. Kalau nggak kering tuh cucian bau ya teman-teman, tapi kalau nggak dicuci juga numpuk di mesin cuci ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, dicuci aja, nanti kena angin-angin juga. Insyaallah nanti siang-siangan mungkin panas ya teman-teman, biar kena angin-angin tuh nanti kering sendiri gitu. Dan ini tadi Pak suami Mas suruh beli kangkung 4 ikat, 2.000 nya toge, terus bakwanannya 4.000, jadi 10.000. Ini tadi Pak suami Mas suruh ke warung ya, ke warung Mama Peri, ternyata udah pada habis katanya. Akhirnya dia ke warung dekat pabrik tahu. Nah, menu kali ini Ma itu mau masak rujak kangkung, bakwan sayur, dan kalau misalkan nanti ada tukang ayam lewat, Ma mau beli ayam ya, karena stok di kulkas itu ayam udah pada habis ya. Waktunya sih ke pasar, cuman karena ini hari Jumat. Memang sih Pak suami itu libur ya, dari tanggal 26 kemarin sampai nanti tanggal 2 udah libur kerja. Tapi ini hari Jumat katanya mau ada urusan dulu, biar hari Seninnya itu pas masuk tuh udah tinggal ngambil. Jadi Pak suami hari ini hari Jumat tadi berangkat tuh jam 10 siang ya. Sudah sarapan, sudah main sama burung-burungnya di samping tuh sama bapak-bapak gitu. Ini mau berangkat kerja jam 10, sekalian nanti dia sholat Jumat juga di luar. Nah, ini tadinya Emak juga mau beli ayam dan ceker, tapi si cekernya nggak ada. Akhirnya Emak beli ayam separo ya. Berasa ya teman-teman, beli ayam di Mbak lewat itu separo tuh harganya 20.000. Biasa Emak itu ke pasar beli ayam 25.000 udah dapat satu ekor ya. Kalau di tukang sayur itu 20.000 cuman setengah ekor. Nanti deh Emak Sabtu apa Minggu kita ke pasar ya, buat beli ayam Pak Haji yang 100.000 itu dapat 4 ekor. Nah, rencana si ayam itu Emak mau bikin ayam kecap ya. Kemarin itu soalnya si Dede Rehan itu kepengen ayam kecap, tapi ayamnya itu udah enggak ada stok di kulkasnya, tinggal ada bandeng presto sama ikan etem ya, sama ikan asin itu. Kalau untuk ayam-ayaman tuh udah pada habis semua di kulkas, terus tinggal babat juga masih sedikit, babat paru juga masih sedikit ya. Dan ini tahu-tahu gorengannya udah matang ya teman-teman, masakip aja untuk buat ngebumbuin bakwan sama buat sambal rujak kangkung ya, karena udah sering banget ya Ma itu bikin rujak kangkung sama bakwan ini dan sambal kayak ayam kecap ya. Jadi tak tahu udah matang aja ya teman-teman masakan Ma. Oke deh, cukup sekian dulu ya, ini sudah di penghujung video ya. Dan alhamdulillah Ma hatur nuhun pisan kasadayana nutus nonton video Ma sampai detik ini. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa komentar yang positif, like dan share-nya. Sampai ketemu insyaallah di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, I love you. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk nontonin video Emak terus. Dan ternyata cuaca di luar bukannya panas, malah tambah hujan ya teman-teman. Jadi cucian Emak itu alhasil gak bakalan kering hari ini.